Peluang hanyalah datang sekali je guys. Tapi bukan Nabila Razali. It's me, Amir Arifin. Welcome back to my YouTube channel. Setelah 2 tahun ni aku tak upload any video. So hari ni aku nak upload satu video. Dan sebelum tu, pada sesiapa yang belum subscribe, sila like, subscribe and sharekan video ni. Hari ni video yang aku nak sampaikan korang adalah kisah cinta monyet aku dulu. Okay, korang mesti ada pengalaman kisah cinta monyet zaman-zaman dulu yang kita sekolah. Memang normal ada. Pada sesiapa yang tak ada, korang tak rasa nikmat bercinta tu macam mana zaman sekolah. Okay, cerita bermula di sini. Aku kenal seorang perempuan ni masa aku darjah 3 kat sekolah yang baru. Aku pindah sekolah baru bukan sebab atas alasan disiplin. Aku pindah sebab aku ikut mak aku. Kemana ada mak aku, di situ ada aku. Okay, sekolah lama aku dulu sekolah kebangsaan Taman Tasik Jaya. Aku sekolah situ sampai darjah 3 je, bulan Februari. Dan aku pindah ke sekolah baru SK Selimawa. Sebab aku masuk lambat sebab approval daripada Kementerian Pendidikan dapat lambat kat mak aku. So aku pun ikut mak aku bulan 3 tu. Masa masuk sekolah tu, sebelum kita masuk kelas tu lah, dan alhamdulillah aku dapat masuk kelas yang pertama bukan pakai kabel mak eh. So aku masuk kelas tu, kita ada ice breaking time tu. Ice breaking kena nama siapa, apa ni, hobi apa, cita-cita apa, anak ke berapa, adik-beradik berapa dan sebagainya. Tapi tu normal lah cita-cita kita zaman-zaman budak tu. Cita-cita apa? Askar. Cita-cita apa? Doktor. Tapi tak jadi pun. So aku masa ice breaking tu memang orang kata apa, menjadi tumpuan ramai lah. Sebab kita student baru. Normally kalau student baru, kalau ada ice breaking memang akan jadi tumpuan dan student akan jadi hot lah. Kalau handsome akan jadi hot. Okay, kalau cantik akan jadi hot jugalah. So jujur aku cakap, masa aku ice breaking tu memang ada perempuan yang minat aku. Tapi masa tu aku ada aim sama perempuan, memang lawa. Okay, lepas aku dah habis ice breaking tu, macam biasa aku duduk bahagian depan. Sebab orang kata apa, nak cerita, nak VC dan misi baru kan, nak bubar orang kata, nak jadi pandai, nak berjaya kononnya. So aku pun buat macam biasa. Dan waktu rehat aku pergi ke library. Masa itulah aku pergi library, bukan sebab aku nak study, sebab aku nak makan kat sana. Sebab orang kata apa, lebih sunyi, sepi dan lebih tenang. So masa yang aku pergi ke library, perempuan yang aku minat tu pun ada kat library. So masa tu pun aku berborak dengan dia. Sekolah dulu sekolah mana? Dia tanya aku, dulu sekolah mana? Dan aku cakap lah, dulu aku sekolah SK Taman Tasik Jaya kan. Dan aku tanya dia, asal mana? Dia kata dulu dia sekolah dekat sekolah KL dan darjah 2 baru dia masuk sini. Rupanya dia pun pindah juga. So aku pun borak. Masa tu lepas dah sebulan kita orang kenal, aku kata kat dia yang aku minat dia. Dan aku minat dia, dan perempuan tu macam tak ada respon kat aku. Memang dia hot, dia pun hot dulu, tak ada respon kat aku. Aku rasa macam kena reject lah. Nak katakan malu, memang aku kata malu lah sebab kena reject kan. So aku pun macam biasa. 3 hari selepas aku dah approach dia tu, aku dah bagi orang kata apa, aku cakap aku suka kat dia. Aku terima satu surat daripada perempuan, aku tak tahu siapa. And then dalam surat tu dia kata note kat situ, sila buka selepas balik sekolah. So aku pun simpan dalam beg, jaga mana kan. Balik sekolah tu, lepas aku ikut mak aku tu balik sekolah, aku pun buka surat tu sebelum aku pergi ke sisi. Sebab aku selalunya kalau aku balik sekolah, memang aku akan pergi ke sisi, akan buka MySpace, Tag, Yahoo Mail. Dan tu memang famous lah. Dulu orang panggil Tag tu tagged kan. So aku panggil, aku buka MySpace, aku main Counter Strike dan sebagainya. Tapi sebelum aku pergi sana, aku buka surat tu. Surprisingly guys, bila aku buka surat tu, penuh dengan bedak. So aku macam, wanginya surat ni. Tiup bedak. Ada macam musim salji. Musim salji akan muncul lah dalam bilik aku. So aku baca. Aku baca-baca-baca. Baca-baca dia kata dalam surat tu, aku suka, sebenarnya saya pun suka awak. Dan masa awak masa masuk sekolah ni, saya suka awak. Dan awak pun, saya pun tak tahu yang awak pun suka saya. Dan saya sebenarnya malu nak bagi tahu awak. So bawah sekali tu nama dia Nisa, nama dia Nisa. So aku pun alhamdulillah dapat respon macam tu. Aku pun balik, aku pun lepas dah baca surat tu, aku pergi ke sisi. Sisi macam biasalah aku on my space.
And then aku dapat satu notification yang perempuan tu macam message aku. Dia tanya aku, "Hai, tengah buat apa tu?" So aku pun macam katalah, "Hai, tengah on my space, tengah edit-edit." Biasalah masa tu my space kan edit lagu, background, bagi nak cantik. So aku dapat notification, aku cakap aku tengah edit. And then aku kata sekejap lagi nak main game dengan member. Sebab time tu famous game Counter Strike. Time tu tak ada PUBG. Kalau ada PUBG aku just main kat handphone je. So aku chat. Besok tu macam biasa kita orang berbual dekat library. Macam tu yang dia belajar, aku pun belajar matematik. So lepas sebulan kita in relationship, sebulan dua bulan macam tu, aku terpilih untuk pergi ke satu camp, camp pengangkap time tu. Camp pengangkap. Dan kawan baik dia sebenarnya pun suka aku. So aku pun aku tak tahu time tu. Dia daripada apa ni? Dia punya badan uniform dia pandu puteri. So aku pengangkap. Dia sanggup berhenti pandu puteri tu dan dia tukar ke pengangkap, and then dia apply. Sebab mak dia cikgu time tu. Dia apply nak jadi pengangkap dan dia apply nak pergi ke camp. So masa camp tu dia approach aku. Dia kata sebenarnya dia suka aku, saya suka awak. So masa tu dia kelas yang kedua, dia kelas B, aku kelas A. So aku tanyalah, "Awak kelas mana?" Dia kata aku saya kelas B. So sebenarnya saya suka awak daripada awal awak masuk sekolah dulu kan. So aku macam awak aku yang first tu tak tahu. So aku kata okeylah. Kita boleh je ke apa, tapi you tahu kan I ada couple yang satu tu, yang first tu. Dia kata tahu sebenarnya. Dia memang dah lama approach aku. So aku pun terima yang perempuan yang kedua tu lah dalam hidup aku. So masa dalam camp tu kita orang seminggu. So banyak manja dalam tu kan. Tak adalah manja-manja zaman-zaman sekarang ni yang buat benda-benda haram. So kita orang makan sesama, pergi dengan kuliah sesama, camp mengangkap, pergasan kemah. Dan aku dapat satu team dengan dia. Time tu memang orang kata best lah. So balik daripada pengangkap tu, aku macam biasa. Tapi perwatakan aku dah berubah. Dulu aku suka pergi library. Tapi bila aku kenal perempuan yang kedua tu, aku dah tak pergi library. Perempuan yang first tu still tunggu aku kat library kan. So aku habiskan masa aku dengan perempuan kedua tu, pergi dekat kantin. Tapi jarak jauh lah. Supaya yang perempuan first tu tak nampak, tak kantoi. So perempuan yang first tu still, dalam lama tu dia tanya aku, "Kenapa aku dah berubah daripada dulu pergi ke library, sekarang ni dah tak pergi?" So aku katalah aku nak lepak dengan member-member lelaki aku, makan kat sana. Chat dia pun aku tak balas, yang perempuan first tu kan. So aku more tu perempuan kedua, sebab aku rasa perempuan kedua tu lebih faham aku, lebih appreciate aku. And then selang 2 bulan after aku in relationship dengan perempuan yang kedua tu, yang perempuan yang first aku tu dapat tahu. Sebenarnya diorang ni member rapat yang kedua tu bagi tahu sebenarnya dia ada relationship dengan aku. So perempuan yang first tu nangis, tanya aku, "Kenapa aku sanggup buat saya macam ni kan?" Petang-petang tu lepas aku dah balik sekolah, aku on MySpace, dia chat aku, "Kenapa sanggup buat macam ni?" Tapi time tu aku tak balas. Okay, aku time tu sanggup buat dua MySpace time tu. Aku on MySpace yang kedua tu untuk yang perempuan kedua tu. Yang MySpace pertama aku tak on. So balik tu malam tu aku teringat aku nak on MySpace aku yang first tu. Aku ambil laptop bapak aku and aku on. And aku baca notification dan chat dia lah. Dia tanya kenapa aku dah berubah, kenapa aku curang dengan dia semua. So aku balas lah. Sebab saya rasa perempuan yang si Alia ni lebih memahami saya daripada awak. So besok tu dia tak baca sebab aku reply tu malam kan. Besok tu aku macam biasa jumpa kat library yang perempuan first, sebab masa aku reply tu dia tak baca lah malam. So dia tanya aku kenapa semua. Aku kata perempuan kedua tu lebih memahami aku, lebih appreciate aku. So dipendekkan cerita, sebenarnya perempuan yang kedua yang aku relationship tu sebenarnya kawan baik. Dan diorang saja je diorang nak buat game plan sama ada aku ni setia ataupun tidak. That's why perempuan kedua tu wujud dalam hidup aku. So bila aku dapat tahu perempuan yang kedua tu adalah dia yang bagi tahu dan itu adalah satu game plan diorang, aku cuba nak rujuk balik aku punya yang first tu. Tapi tak dapat lah, sebab aku punya peluang aku dah sia-siakan. Dan
aku memang agak menyesal lah sebab aku tak tahu benda ni jadi kan. Sebab aku in relationship dengan aku punya first couple tu, yang Nisa tu, memang kita orang Nisa orang kata pun berbalas-balas chat dekat MySpace ada, dekat surat ada. Dan aku teringat masa aku nak cerita kat korang ni, aku teringat aku simpan bukti yang dalam satu kotak ni, surat-surat yang aku dulu bercinta dengan perempuan. So surat ni banyak ni, okay. Dan aku pickkan satu surat untuk korang. Ni surat ni. Okay, dalam surat ni ada kata macam ni. Forget about yesterday, focus for today, think for your future day, keep smiling. Okay. Okay, surat ni sebab aku dapat sebab masa exam matematik dulu aku dapat B tapi aku target A. So aku agak menyesal time tu kan. So aku nangis. Dia bagi aku satu surat ni. Dia kata janganlah sedih sebab exam je pun kan. Tapi time tu aku down lah sebab aku target A, subjek yang aku suka target A, tapi aku dapat B. So itulah pengalaman aku masa bercinta zaman-zaman sekolah dulu. So itu saja guys. Apa yang aku nak sampaikan ini adalah korang kenalah setia sampai hujung nyawa, okey. Pada perempuan yang perempuan ke lelaki ke, janganlah sisihkan relationship korang. Walaupun masa tu zaman-zaman sekolah, belajarlah untuk setia, belajarlah untuk menghargai seseorang tu dengan lebih ikhlas. Sebab korang tak tahu di sebalik orang yang ketiga datang tu, sama ada dia ikhlas ataupun dia memainkan. Sama ada ikhlas terima korang ataupun dia orang nak ambil kesempatan orang ketiga tu. Maksudnya orang yang first datang ni adalah ikhlas. Sebab and then aku nak get back balik dengan perempuan yang first aku sebab first love kan. Tapi tak dapat. So apa yang sampai ni, setialah sampai ke hujung nyawa. Even kalau kita in relationship tapi tak ada jodoh, tu tak apa. Tapi kalau korang main-main hati yang pasangan korang tu, rasa macam tak best lah. Sebab perempuan yang korang yang diminat kat korang tu ikhlas terima korang, dan korang pun kena ikhlas. Sebab peluang hanyalah datang sekali je guys, tapi bukan Nabila Razali. So pada sesiapa yang minat aku punya cerita, boleh komen di bawah. Dan korang juga boleh ceritakan korang punya pengalaman kisah cinta korang kat ruangan komen kat bawah. Okay guys, pada sesiapa yang belum subscribe, sila like, subscribe and share. Dan jumpa di next week, minggu akan datang. Bye.